Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di sini kanal YouTube Om Tong Bakar 9. Nah, kali ini saya berada di kompleks perumahan saya. Dan ini seperti kalian bisa lihat sampel bau kadaver, guys. Duh, gelap. Muka saya enggak kelihatan. Nah, sampel bau kadaver. Rencananya saya akan timbun, kebetulan sini adalah rumah kosong dan saya sudah izin sama pemilik rumah. Saya mau berlatih sama Rambo di sini. Jadi ini ada dua sampel bau. Rencananya saya akan sembunyi di sebelah sana, tapi ini tidak akan saya timbun. Saya akan sembunyi di sebelah sana. Dan yang satu lagi mungkin di batu-batu. Nah, ada situ tumpukan batu. Saya akan sembunyi satu lagi di sebelah sini. Tujuan latihan ini apa? Karena karakteristik kejadian bencana alam di Indonesia itu, di khususnya di Sulawesi, sering ada terjadi banjir bandang yang mengakibatkan korban itu terbawa arus di pinggiran sungai. Dan kita biasanya melaksanakan penyisiran dengan menggunakan anjing pelacak. Jadi kalau kita punya satu spot dan penyisiran itu beda cara pengaplikasian pencariannya, guys, dengan menggunakan anjing. Dan di sini mungkin saya akan simpan ini nanti, tapi saya tidak akan memerintahkan si Rambo untuk mencari. Saya seolah-olah lagi berjalan menyusuri sungai Rambo dengan merdeka, leluasa, tanpa saya perintahkan dia menunjukkan reaksi menemukan korban jenazah. Ini adalah sampel bau jenazah. Oke, itu sedikit penjelasan sekedar sekilas info dari saya. Langsung saya simpan ini di sebelah sana. Oke, jadi di sebelah sini ada pipa. Nah, ini di situ, dan satu lagi saya akan simpan di sini. Saya akan simpan di sini. Aja di satu area yang luas, kita bisa membuat atau melatih anjing itu semakin menjadi anjing yang mandiri tanpa kita perintahkan find cari. Mereka bisa melaksanakan pencarian. Dan saya ditemani sama si Brony sebagai ajudan saya untuk sembunyi bahan. Oni, ayo sini. Hei, Oni, kam. Boni ini anjing nakal, suka kabur ke rumah tetangga. Oni, hei, Oni.
Rani, kam, Rani, Rani, hey, sebelah sana ada anjing tetangga. Hey, pulang, hey, pulang. Rani, hey, masuk. Masuk, ayo, masuk rumah. Ah, dia masuk rumah. Jadi si Rambo sudah nggak sabar ini mau masuk area latihan. Hehe, si Rambo. Jadi saya biarkan dia lari-lari. Saya tidak mau kasih dia perintah. Dia langsung dapat. Itu dia, langsung bereaksi. Itu dia langsung bereaksi, dia langsung cium. Garuk-garuk, bos. Pas saya kasih pintu dia hadap. Tuh, saya kasih riwa. Itu. Nah, dia dapat lagi. Saya tidak perintahkan nyari. Saya tidak perintahkan dia untuk cari. Kalau dia dapat bau yang biasa, kalau dia dapat, dia cium, dia akan dapat reward. Nah, kalau dia dapat, kita kasih reward lagi, guys. Tanpa ada pujian, tanpa ada perintah cari. Jadi, biar dia bisa matang dalam proses pencarian atau proses latihan. Okay.
Oke, sampai di sini dulu vlog kali ini. Sampai jumpa lagi pada vlog berikutnya. Kami selalu mendoakan teman-teman semua yang setia dan selalu support channel ini diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin.